Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube Brazainal 91. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara untuk mengobati sakit tenggorokan pada ibu hamil ya. Nah, jika teman-teman ingin tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, silakan teman-teman simak video saya selengkapnya ya. Oke, langsung saja kita memperkenalkan bahan-bahannya dulu ya. Nah, di sini saya tidak membanyak menggunakan bahannya. Saya menggunakan 2 wortel ya, 2 buah wortel. Ini wortelnya yang sudah saya kupas dan ini saya cuci bersih ya. Nah, selain wortel, saya juga ada air bersih sebanyak 200 ml. Air bersih ini ya. Dan ini ada gelas masih bersih dan juga blender. Terakhir ada pisau ya. Nah, oke, bagaimana cara meracikannya ya? Oke, langkah yang pertama terlebih dahulu kita potong-potong wortelnya dulu ini ya, teman-teman. Kita potong wortelnya dulu. Potong wortel ini kita potong seperti dadu ya, teman-teman. Nah, setelah itu masukkan ke dalam tempat wadahnya tadi ya. Nah, ini wortel yang sudah kita iris ya. Nah, langkah yang kedua kita blender ya. Ini kita blender. Oke, kita langsung saja blender. Kita masukkan wortelnya ya ke dalam blender. Setelah itu tambahkan sedikit air ya. Airnya tadi sebanyak 200 ml. Kita tutup. Setelah itu teman-teman masukkan ke dalam gelas ya, gelas yang masih bersih. Nah, ini sudah siap kita konsumsi ya, untuk mengobati sakit tenggorokan pada ibu hamil ya. Cara memakainya 3 kali dalam sehari dengan rutin ya. Nah, insya Allah teman-teman mendapatkan hasil maksimal. Oke, demikianlah tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share video ini kepada teman-teman lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.